The Brothers War set booster. Tapi ada Transformer. Hola, apa semua, aku lagi Kainis dan Changan John Sleeve. Okey, macam yang kau nampak tadi masih intro. Hari ni aku nak buka booster. Dia orang tak panggil booster box, dia orang panggil booster draft, tak silap aku. Magic The Gathering. Yang ni set yang terbaru. Set ni dikeluarkan pada bulan 11 hari tu. Nama set ni adalah The Brothers War. Jadi ada ada subscriber yang minta aku untuk buka Magic. Jadi aku buka lah Magic ni. Okay, jadi aku buka. Aku lagi satu, aku pun minat dengan artwork dia. Artwork Magic sangatlah lawak bagi aku. Aku suka sangat. Dan aku beli benda ni dekat Impulse Gaming dengan harga RM500 macam tu. Dalam box ni, tak silap akulah, dia ada dalam 30 booster pack. Dia ada 30 booster draft, orang panggil lah booster draft atau booster pack, boleh lah. Dan dalam depan ni, dia ada logo logo Transformer. Okay, kau tengok eh, ada logo Transformer. Tak tahulah mana tahu ada Transformer dalam ni kan. Kalau ada kat Transformer, confirm handsome kan. Sebenarnya aku pun tak sabar nak buka ni. Aku tiba-tiba macam excited untuk set baru daripada Magic The Gathering. Okay, terima kasih kepada yang siapa yang suruh aku buka ni. Tapi tak tahulah, best tak best, aku pun tak tahu kad dia mana yang orang kata yang playable ke apa kan. Sebab aku pun tak pernah main ni. Jadi siapa yang nak ajar aku boleh lah, nanti DM aku kat Instagram. Korang ada link kat bawah nanti. Apa-apa pun, jomlah kita layan Magic The Gathering The Brothers War set yang terbaru. Tak ada terbaru bulan 11 hari tu. Okay, jom kita buka. Okay, macam yang aku cakap tadi, hari ni aku nak buka Magic The Gathering The Brothers War. Okay, kita akan buka satu booster box dia. Dalam dia ada 30 booster pack. Banyak weh. Aku rasa aku dalam ni tak dekat trick, tak salah aku. Jadi aku tak lupa buat dekat trick kan. Jadi kita terus buka je lah. Aku risau video ni akan jadi panjang disebabkan dia punya pack yang banyak ni kan. Jadi aku risau lah dia punya dia panjang. Aku try buka. Ini dia. Kita akan buka macam ni kan. Okay, lepas kita ada artwork ni, lawa asyik artwork ni. Dalam belakang ni dia ada hero-hero dia. Okay, ni jahat ni baik pun tak tahu. Jadi kalau yang korang tahu, korang boleh komen kat bawah aku cerita. Oh, bang, ni macam ni, macam ni, macam ni. Okay, okay. Okay, jadi kita ada 30 booster pack, betul tak? Jadi aku kena kira kan. Okay, 30. Jadi aku akan bahagikan, kau tunggu kejap. Aku akan bagi kepada 3 kumpulan. Okay. Dah ada 3 bulan, aku akan pilih kumpulan yang ketiga. Yang pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Korang boleh pilih. Nanti kalau ada card yang agak value, aku akan letak harga dia. Dan kita akan comparekan mana team mana yang menang. Okay, kita akan mulakan dengan team pertama dulu. Okay, dia tak ada kat trade sebenarnya. Kita buka saja, tak ada kat trade. Okay, ni apa ni? Okay, benda ni sebenarnya boleh simpan. Lawa benda ni. Ataupun ni pun guna untuk lawan. Yang mana yang join premier tu nanti kita tengoklah nanti. Ni macam Groot kalau korang tengok cerita Marvel tu, Guardian of Galaxy. Dia ada arm Avenger Trooper. Ni mungkin. Okay, yang bawah ni tak salah aku kat special dia. Dan belakang dia pun ada ni. Ni dia punya holo dia. Tak tahu kad ni function ke tak. Tapi kita ada satu holo dan satu macam ada dua kad yang ada bawah dia ni. Okay, ataupun kita tengok kad mana, team mana yang banyak holo macam ni. Okay, ni kita letak tepi. Okay. Dan aku nak buat satu giveaway kalau korang berminat. Tapi untuk seorang pemenang saja, seorang pemenang saja untuk giveaway ni. Jadi macam mana tu, kau hashtag dekat bawah tu. Pertama, kau boleh subscribe aku. Kedua, kau like video ni. Dan yang ketiga, kau hashtag AMMD Magic. Okay, hashtag AMD
Jadi aku tahulah siapa yang join giveaway ni. Oh, ni oh yang ni yang macam-macam dia punya boss tu. Giveaway ni aku akan bagi dia sebanyak 100 keping kad, okey. Nanti aku akan pick secara random ah. Okey, aku akan pilih secara random dan aku akan bagi kat korang. Retriever punya handsome sneaker mushroom. Dan oh ni dia punya holo dia. Ada dua dah holo dia. Pack ketiga kita. Ha, aku memang tak tahu pasal magic ni. First okay. Ha, okey. Tiba-tiba buka, belakang dia ada artwork ni aku pun tak tahu. Mungkin boleh guna, aku tak tahu. Kita ada okey, lembah belakang ni. Dan aku akan zoom atas sikit bagi dia nampak, okey. Seperti supply drop Rock Hunter. Dia terlalu banyak kan, jadi kita buka, aku buka pun jadi macam tak tahu nak cakap apa, terlalu banyak. Sebab karakter dia berbeza, dia tak sama. Ni holo dia lagi, dia punya rare dia. Aku tak tahu bagaimana nak tahu dia holo rare ataupun reverse holo. Oh, dia ada reverse holo ke apa ke, aku tak tahu. Jadi kita layan dia. Yang mana tahu tu bagus lah, korang minat magic. Minat world awal juga. Tapi aku minat ni, dia macam Thor tak? Dia ada mata jahat dan mata baik. Aku rasa main, aku kena belajar jugalah cara main dia macam mana supaya mudah. Sebab aku macam minat, berminat untuk main dengan magic. Okey, dia punya ni. Ni mungkin kena tulis atau apa, aku tak tahulah. Kita teruskan lagi pack yang seterusnya. Team kiri ke? Oh, yang ni yang belakang dia tu. Okey, macam biasa. Kita tengok. Oh. Okey, kita like, kita tengok macam ni. Aku nak buka panjang pun tak tahu sebab kita tak main. Ni dah macam kalau korang tengok cerita Black Adam yang mati orang tua tu pakai topeng tu. Itulah orang tua tu. Wish. Ha, ni adalah serius-serius aku macam yang ni untuk apa ni? Ni aku rasa mesti untuk penambahan kuasa, guna kuasa dan nak kurangkan kuasa. Ada benda ni. Dan oh ni macam peta ataupun ni boleh gabung-gabungkan. Bila gabung-gabungkan dia akan jadi lawa. Tiba-tiba basic led mounted dia punya kad ni ada kat depan pula holo dia. Kat tepi. Sekejap aku akan light, kita akan tengok. Okay. Okay. Oh okay. Stern Lanson. Tapi sejujurnya aku memang tak tahulah pasal kad magic ni. Tapi kalau berdasarkan artwork dia memang lawa lah. Kan Island mesti kena guna, mungkin dia nak berlawan ke macam mana. Tapi baru-baru ni aku ada dengar dia ada paste-paste dia, paste 1, paste 2 kan. Jadi kau boleh berulang kali guna kad ni lah dalam perlawanan tu. Jadi yang mana yang berminat tu boleh bagi tahu. Yang untuk giveaway tu aku akan bagi kad biasa. Yang holo ni mungkin aku tak bagi. Okay, aku akan bagi kad-kad yang biasa ni dalam 100 keping. Okay, kita dapat ni pula island tapi holo. Okey, kita layan tengok award. Oh ni handsome, ni dah macam stami. Dan okey, kolom banyak sangat. Kalau tengok ni ya 30 pack, setiap 30 pack tu ada holo dia. Tapi aku tak tahu mana special dia, tapi ni pun ada lagi. Kita tak tepi dan ni kita layan. Oh, kita dapat holo lagi. Dapat holo dekat depan. Dia ada, oh ni transformer Goldberg Humanity Ellie ni aku nak. Dan oh maksudnya dia ada selitkan kad transformer dalam ni. Untuk set ni dia ada selitkan transformer dalam ni, soldier. Okay, dan kita tengok depan dia. Okay, dah macam cerita Spider-Man. Oh, hunter ni lawa. Ni pun lawa. Okay, journey kite. Okay, yang holo ni semua aku akan simpan. Yang aku akan bagi giveaway 100 keping tu adalah daripada kad magic yang ni, random ni. Okay, 100 keping aku akan bagi. Jadi aku akan buat random lah. Okay, kita teruskan lagi. Team kedua.
Tengok. Yang pertama kita, kalau tengok hollow dia banyak weh. Hollow dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 hollow dia. 3 hollow rare dia lah. Ui, ni handsome. Oh, dapat juga. Team pertama, team kedua mulakan dengan holo dia ni. Dan dia punya holo dia punya holo ni lawa sebenarnya. Dia berkilat, dia berkilat emas. Dia bukan berkilat biasa, dia berkilat emas. Okey, pack kedua daripada pertama. Jap. Okey, fire. Kita tengok ada tak lagi transformer. Holo dia. Handsome. Kita akan kembali ke pack seterusnya. Okay, kita tadi dah dapat satu klasik transformer. Transformer tu soldier. Okay, dan ni belakang pusing. Dia sekali. Okay, dia macam Guardian of Galaxy Warder. Ni mungkin peperangan antara dia orang lah kan. Okay, holo dia. Ni bukan transformer. Kita teruskan lagi pack yang seterusnya. Dia agak macam blur sikit bila buka set yang aku tak selalu orang buka. Tak lama lagi aku akan buka Star Wars. Star Wars banyak karakter yang penal. Lawa. Sebab aku tak ada kot yang Melayu yang buka ni. Jadi aku pun macam blur juga nak buka benda ni. Aku pun nak sebut pun macam banyak benda lah, tak tahu. Okay, ni dia holo dia. Ni macam dewa bagi roh, bagi kuasa. Jadi aku try buka untuk ni ada autograph tu. Ada autograph je ni. Aku simpan ni. Lawa soldier. Kita tengok ni, okay, ada holo lagi. Kita layan artwork. Artwork dia cantik. Dan aku cari yang Star Wars je. Macam Yu-Gi-Oh versi English. Yu-Gi-Oh tapi English punya. Okay, jadi jap. Okay, ni ambil. Tadi sebelah sini ada 13. Jadi kalau sebelah sini kurang, dia tak menang lah kan. Sekejap, sabar. Tengok, ok, ada satu. Tak ada apa. Dan korang yang berapa orang yang minat magic ni, korang boleh komen. Dan yang mana, bukan mana, semua aku tak tahu. Jadi korang boleh terangkan kat aku macam mana main magic ni sebenarnya. Transformer ni aku ambil. Sabar. Ok, transformer aku ambil. Sebab benda ni dia collab dengan benda ni. Sebab tu dia ni kuasa dia. Sebab tu dia ada ni spider ni. Smart juga spider ni. Jap. Aku senang cek transformer ni. Banyak transformer. Ini pun lawa. Ni ada wizard punya ni. Macam yang aku terangkan di masa aku buka mula ni kita masuk team ketiga. Yang aku cakap dulu, untuk magic ni dia punya ni ada dengan wizard. Dia punya apa yang pembuat kad ni adalah wizard, tak silap aku. Ui, dan macam jadi mungkin printer dia ataupun dia orang bekerjasama dengan wizard ke apa, tahu. Kalau Pokemon dulu pun guna wizard juga, macam yang kau orang tahu. Kalau kau tengok first edition Pokemon ni semua guna wizard. Sekejap, sorry, kat dah menimbun. Sekejap, team kedua tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Lagi banyak ke bulan kedua. Maksudnya team kedua menang. Aku team ketiga. Team ketiga baru satu eh. Nah, ni energy dia orang. Sebab tu dia tak ada bagi dalam box tu agaknya. Oh, ni apa? Jadi, oh, just tower ada. Dia ada duplicate juga kepuasan kedua. Tadi yang pertama, yang kedua, yang ni ketiga. Nampaknya team kedua 14, team pertama 13 tadi. Dia punya card dia.
Dan team ketiga ni aku tak tahu. Team pertama 13, team kedua 14, team ketiga aku tak tahu berapa. Pair depan ni untuk apa sebenarnya, aku tak tahulah. Ataupun dia memang cantum-cantum kan sebenarnya. Okay, buat satu. Yang mana nak join giveaway tu, boleh lah join eh. Okay, kita layan magic ni dan kita tengok. Dia tak ada code card tapi dia ada grafik-grafik macam ni. Oh, ni apa ni? Ni land eh. Okay, okay, yang ni tak banyak ni lah, dah terabur lah. Sorry sebab terabur. Sebab dia banyak sangat. Dia satu pack dia ada berapa kad tak, tak silap aku. Memang banyak. Pokemon ada 11. Dia memang banyak dalam ni. Okay, dia dalam satu pack tu ada 12 kad. Tapi tebal dia macam, kad dia jenis tebal. Sebab tu lah aku tengok tu dah start jatuh. Okay, lintah ni. Oh, tidak. Oh, jatuh lagi. Jatuh lagi. Kat semua jatuh weh. Aku pun jap. Kan, aku ingatkan transformer. Okay, ni aku tak tahu guna apa. Last pack. Sorry lah, nampak macam berselerak tu kan. Memang berselerak pun. Sebab aku tengok untuk, sebab kita tak kenal karakter dia. Sebab tu dia nampak macam serabut sikit. Oh, transformer tak banyak lah, dua saja. Okay, ni tu. Aku kira ni ada berapa, team ni ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 je. Jadi team yang menang adalah team nombor 2. Team nombor 3, team yang kalah yang kedua ni. Tapi ni aku simpan. Lawa, dia ada macam tanda sign, dia ada sign. Dia aku kasi pan ni. Dan atas ni berterabur sikit. Dan kita dapat dua transformer ni yang aku akan simpan, Optimus Prime Hero dan Goldbug Community Ellie. Ada dua ni. Okay, dan belakang ni, oh, dia ada tunjuk pertukaran belakang ni. Jadi dia akan tukar jadi macam ni. Yang kereta ni akan tukar jadi ni. Apa-apa pun, sorry, aku banyak benda tak tahu. Yang mana tahu kau boleh boleh komen kat bawah. Dan untuk join dia, first kau kena subscribe, kedua kau kena like, dan ketiga hashtag AMMD Magic. Okay, hashtag AMMD Magic. Okay, apa-apa, terima kasih sebab menonton. Kita jumpa lagi episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.